PK Punjab Reference. So guys, I'm back again with a new video, and this video link is my description. Please check out and subscribe. And this video title name is Awal Kehan Quran Part 2. I don't understand what this video. Okay, let's start. Amazing lagi mereka. Jadi, saya rasa macam, jadi mungkin 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 saya rasa macam, jadi bukan gitu bang, tapi ya boleh-boleh aja sih. Kalau aku bilang yang sejujurnya, bahwa aku nggak tinggal di rumah mertua, bapak sama bang Robi pasti sedih. Yang ada nanti bapak malah jadi kepikiran. Ya udah Dinda, udah dulu ya. Bapak cuma mau mastiin kamu sehat-sehat aja. Iya ya pak, Dinda juga mau tidur. Ya udah, dadah Dinda. Dadah Dinda, iya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagusnya menurut lo, kita bilang gak sih kalau kita ngontrak di sini? Gue takutnya kalau bilang cuma jadi bahan pikiran keluarga gue. Sedangkan yang mereka tahu, gue hidup senang di rumah lo. Gak usah sih, biar mereka aja yang nyari tahu sendiri. Lambat laun juga pasti tahu. Ya, mungkin agar Indonesian language samajh aati hoti to ye bahut zyada plus point tha. Mujhe bahut acha lagta. Ye wagon aa gayi hai aur idhar se chal stop kar. Promoter kita datang gak? Mana? Sini-sini kawan. Iya, iya. Iya, iya. खाने पकाने का सामान लेके जा रहे हैं, रोटी पानी मतलब ये सारी चीजें. makasih bang. Untung ya ada yang bisa kita jual, jadi kita bisa punya perabot deh ya, walaupun motor kesayangan yang dikorbanin. Iya dok, tapi kita harus pikirin ke depannya dok. Uang hasil jual motor udah tinggal 1 juta, itu nggak bakal cukup buat makan 1 bulan. Iya juga ya. Oke, tenang dah, besok gua mau cari kerja biar kita kayak orang-orang punya gaji. Iya, tapi kerja apaan? Ijazah aja kita nggak punya? Ya, apa aja lah. Nggak penting halal. Oke deh. Aku bersyukur punya Aldo yang bisa terima aku apa adanya. Sederhana dan bertanggung jawab. Walaupun pada intinya, Green Review Coffee sudah kemal. Kalau kita mau jadi selamanya, semua akan berjalan mulus dan sesuai yang diharapkan. Susah amat nyari kerja ya. Nggak segampang yang gua kira. Coba deh, gua nyari di Facebook. Biasanya orang-orang di sini nih kalau nyari kerjaan. Oke. Okay. Ya ini pedani kok bisa grup sih. Info lokernya dong, yang tanpa ijazah. Apa aja yang penting bisa kerja. Ya, gua aja punya ijazah susah bang. Apalagi lo. Pengalamannya apa bang? Tauran sama 3 tahun. Sialan, gak ada yang bener komennya. Oh, nice. Cek inbox bang. Cek inbox. Iya bang, oke. Halo bang, saya tadi cari loker. Oh iya bang, siap. Abang seriusan gak mau kerja? Iya bang, saya serius, saya lagi butuh uang bang. Pindah WA aja bisa gak? Oke, siap bang, ini bang nomornya. Oke, oke. Apple 2. Iya halo bang, gak ini yang di Facebook? Oh iya bang, lu beneran mau kerja? Iya bang, mau. Gua ada kenalan nih, di sini lagi butuhin karyawan 1 orang. Wah, boleh tuh bang, kerja apa emang bang? Pabrik bang, gajinya UMR, dapat makan, dapat mes, sama uang transportasi. Kalau abang mau nanti saya antar. Aduh, pabrik ya? Iya bang, kenapa emangnya? Aduh bang, saya kan gak ada ijazah kata saya juga. Lah, gampang itu mah bang, bisa diatur. Ijazah mah formalitas doang. Serius bang? Iya bang, serius. Saya udah biasa masukin orang ke pabrik. Boleh deh bang, kalau gitu. Terus persyaratannya apa aja bang? Gampang, tinggal mau KTP doang, besoknya langsung kerja. Waduh, KTP ya? KTP saya juga belum punya lagi. Aduh, gimana ya? Hah? Serius, lu gak ada KTP? Iya, bang. Gimana ya, bang? Sebenarnya bisa aja sih gua bantu. Gua pernah juga kayak gini. Beneran, bang? Ya, ntar gua bikinin surat pernyataan paling. Wah, boleh deh. Tolong bantu ya, bang. Saya butuh banget, bang. Istri saya lagi hamil. Iya, bang.
sini harus pakai biaya administrasi, Bang. Abang tahu sendirilah zaman sekarang. Apalagi abang gak ada ijazah. Dari kerja susah, Bang. Kalau emang abang mau, nanti saya bantu. Itu mau dari jamin langsung kerja, Bang. Waduh, biaya administrasi ya? Berapa tuh, Bang, kira-kira? 3 juta aja sih, Bang. Hah? 3 juta? Gede amat, Bang. Ya emang segitu, Bang. Di tempat lain mah ada yang 5 juta, Bang. Tapi di sini gajinya gede, Bang. Udah enak, Bang, pokoknya. Ya, kalau abang mau. Kalau gak mau, gak usah, Bang. Soalnya buru-buru ini. Cuma nyari satu orang doang. Bentar. Coba nanti saya kabarin lagi deh ya. Saya ngobrol dulu sama istri. Tapi jangan lama-lama, Bang. Keburu diambil orang loh. Iya. Besok langsung saya kabarin deh. Saya juga mau cari uangnya dulu, kan. Oh, gitu ya. Ya udah kalau gitu. Tapi kalau besok siang gak ada kabar, saya kasih orang ya. Jangan, Bang. Saya mau kok. Saya cuma mau cari uangnya dulu. Ya udah kalau gitu saya tunggu. Oke, Bang. Makasih ya, Bang. Iya. Siap nomor gue ya. Iya, Bang. So guys, if you like my video, please subscribe my channel, like my video, and press the bell icon. Goodbye.